الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سلام تمام يوم رحمة الله. Saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melakukan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap atau melakukan perbuatan sia-sia sewaktu khutbah disampaikan. Alat menggerakkan jari membilang musbah atau biji-biji tasbih pun ditegak oleh Rasulullah SAW. Ini kan pula melakukan perkara-perkara yang melalaikan seperti melayani handphone, berwhatsapp, facebook, internet dan lain-lain. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang kewajiban memelihara afiat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ajaran Islam membawa sinar yang melenyapkan segala penyelewengan pahaman yang salah semasa di zaman jahiliyah. Namun jika diperhatikan pada masa ini, sinar Islam seakan-akan tenggelam apabila akidah umat Islam semakin lemah. Ramai dalam kalangan umat Islam yang mengaku sebagai orang Islam, namun realitinya kehidupan mereka langsung tidak mencerminkan keperbadian muslim. Persoalan besar yang timbul, mengapa perkara ini berlaku? Berdasarkan pada perhatian, antara perkara yang penyebabnya adalah sifat umat Islam sendiri yang terlalu cintakan dunia dan takutkan kematian, serta lemah iman dan kemiskinan kehidupan. Kesan daripada kemiskinan ini boleh membawa kepada kualiti kehidupan yang lemah. Mudah terjebak dalam kegiatan sosial yang boleh membawa kepada kekufuran. Tambah pula malas untuk menuntut ilmu agama dan membaca bahan-bahan agama. Asas segala akidah ialah beriman kepada Allah, yaitu kepercayaan kepada keesaan dan kepercayaan di atas kebenaran Rasulullah SAW. Islam amat mengambil berat dan menyeru kepada tauhid, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu dan amal, serta menjelaskan perkara-perkara yang dijadikan hukum syarak, sama ada secara iktikad ataupun tingkah laku. Islam adalah agama diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama yang menjamin umat Islam kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Yang maksudnya sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih kecuali setelah sampai pada mereka pengetahuan kerana hasad dengki dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah akan segera menghitung hisab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemajuan dan globalisasi masa kini telah mendedahkan umat Islam kepada berbagai bentuk cabaran yang menguji kekuatan akidah umat Islam. Pelbagai pemahaman ideologi juga digambarkan dengan isu murtad dan cubaan memuntadkan umat Islam. Kewujudan berbagai kumpulan ajaran sesat dengan tujuan untuk menjauhkan umat Islam dari mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak lupa juga dengan pemikiran yang cuba diterapkan di dalam minda-minda umat Islam dengan pemahaman yang salah. Antaranya ialah sambutan hari kekasih ataupun sambutan sebagai yang dinamakan sebagai Valentine Day. Walaupun sambutan ini telah diputuskan sebagai haram oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, akan tetapi masih ramai lagi umat Islam yang menjamunya sama ada di dalam keadaan sedar atau tidak. Di mana silapnya? Sama ada Islam di mana-mana. Sidang jemaah yang dikasihi, dalam pada itu terdapat juga golongan yang mendakwa bodohnya sambutan hari kekasih ini hanyalah sekadar budaya yang suka-suka sahaja dan bukanlah melibatkan soal akidah. Pendapat sebegini adalah berdasarkan nafsu semata. Namun apa yang amat menyedihkan ialah pada masa yang sama terdapatan juga pihak-pihak yang mempromosikan sambutan hari ini, yang mana kumpulan sasaran adalah golongan belia Islam. Ibarat satu pihak berusaha membina sebuah kota, tetapi satu pihak yang lain pula berusaha untuk merobohkan kota yang dibina tersebut. Dalam situasi yang membimbangkan ini, jalan yang terbaik bukan buat masyarakat Islam hari ini adalah dengan membina kekuatan dalaman yang berlandaskan faktor-faktor keagungan dan keimanan, dan bukannya berlandaskan budaya tiru-meniru membabi buta. Namun ada juga yang tetap meraihkan hari kekasih tersebut walaupun setelah mereka mengetahui penjelasan berkenaan isu tersebut. Sudah menjadi kelaziman mereka yang sedang bercinta atau dilaman penyakit angau akan menafikan soal hukum agama asalkan hawa nafsu mereka dapat dipuaskan walaupun sanggup menjual angau. Muslimin yang dirahmati, jika ada sedikit niat untuk sama-sama meraihkan atau ada dalam kalangan kita yang pernah meraihkan, maka bertaubatlah dan mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan biarkan diri kita ini terus terperdaya oleh musuh-musuh Islam dan juga syaitan yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Taala untuk memenuhi dan menghiasi maksiat kepada anak-anak Adam dalam usaha untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam alaihissalam.
apa yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la udayyinanna lahum fil ard wa la uhyinnahum ajma'in. Subhanallahi al-'azim. Yang maksudnya Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menghukumkan sesat pada aku, maka demi sesungguhnya aku akan memperhebohkan segala jenis maksiat kepada Adam dan juga zuriat keturunannya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ijma ulama telah memutuskan bahwa keterlibatan seseorang dalam pengamalan agama yang selain adalah salah satu unsur fasik, yaitu melakukan dosa besar dan boleh merosakkan akidah seluruh seseorang Islam. Saudara Muslim jemaah yang dikasihi, realitinya Islam adalah agama yang adil dan tidak menghukum. Bahkan Islam tidak pernah menghalang hubungan kasih sayang di antara umatnya. Tetapi apa yang dituntut oleh Islam ialah kasih sayang itu mestilah melalui saluran dan cara yang digunakan oleh syarak, serta tidak melampaui garis-garis sempadan yang telah ditetapkan. Kewujudan sambutan hari kekasih adalah propaganda orang bukan Islam ataupun kafir, yang semata-mata untuk menyesatkan akidah orang Islam. Sesungguhnya golongan ini tidak akan senang dulu selagi mana orang Islam berpegang teguh dengan ajaran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nashir. Sadaqallahu al-'azim. Ya maksudnya orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka pada wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan memperoleh dari Allah sesuatu pun yang dapat menawar dan memberi pertolongan kepadamu. Seharusnya umat Islam wajib mempertahankan akidah Islam yang ada pada hari ini, agar kita tidak terperdaya dengan hasutan orang-orang kafir. Kita harus sadar bahwa golongan ini sentiasa berusaha dan mencari peluang untuk menjadikan kita sebagai taman mereka. Di dalam menjadikan kita sebagai teman-teman mereka di dalam neraka nanti. Oleh itu, berwaspadalah dan sentiasalah kita untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah sebanyak-banyak mungkin dan menjaga akidah, agar iman kita bertambah kukuh dan boleh menghadapi pelbagai ujian kehidupan yang semakin mencabar pada hari ini dan yang akan datang. Barakallahu wa lakum ya Tuhan al-Azim. ونفعني وإياك بما فيه من الآية والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم.